Cepat dibayari kalau sampai tempo. 6 kalimat. Wa taubatu minadz dzambi idza afrata. Bertaubat daripada dosa apabila sudah telanjur terlakukan. Maka itu Nabi dibersihkan hati menghendaki kepada kita agar kita bertaubat, bersihkan dari segala macam penyakit hati. Penyakit hati yang berbahaya itu pertama al-kibru, punya penyakit sombong. Orang penyakit sombong itu kadang mau disalahkan, tapi suka nyalahkan orang. Kalau nyalahkan orang bukan main, tapi ini kadang disalahkan. Apabila ini disalahkan, karena kalau mengilak, ini pasti mencari salah orang. Nyaman pekawan salahnya, ada suangan. Rupanya si ini bepanau di gulung, karena kalau mengilak lagi, dia nang seikong, kucil aja. Biar bepanau di gulung, karena kalau mengilak, paksa enggak kok. Eh, aku biar bepanau, ha. Tetangga sebelah rumah aku berkurap lagi. Ya. Artinya apa? Kalau aku kan cuma panau, tetangga aku berkurap, parah aku parah kawan lagi. Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa ada terganggu, punya pegaruh jempol, pak kawan. Makanya jelek aku masih ada jelek lagi pada aku. Itu biasanya orang sombong. Orang sombong ini gingsian. Kada tahu kada mau betakun. Ada kisah kawan ko, orang Banjar berjual itik nang menukar orang kita Jawa. Ojo orang Banjar itik kang. Ojo orang kita Jawa iki lanang apa itu? Lanang tu artinya itik laki itik bini kah? Orang Banjar mana tahu majunya itulah. Itik kang je. Iki lanang apa itu? Apa orang Banjar? Bisa ikang aja berenang cuman kada pati laju tuh ada itiknya. Orang kalau kada tahu betakun apa banyaknya. Ini kada nak lalu betakun. Gaya minta ampun. Makanya kita ni jangan gingsian. Orang gingsian sengsara. Ada kisah. Orang ni sugih berdiam di kampung laki bini. Oh janang laki coba janang bini. Cobaan ayahnya kita ni sesekali ke kota makan nyaman. Jangan di kampung terus. Daun ubi makanan. Awak sugih banyak berduit dengan apa? Ayuha. Oh janang anak. Oh janang bini. Janang laki kita tulakan. Palisuran nginap di hotel nang mewah. Nang berapa tingkat tu? Kan kalau kita nginap di hotel nang mewah tu kan makanannya listurannya kan mewah juga. Nah, sarapan pagi tulak kai. Tulak ke listuran. Gingsi betakun. Rupanya di listuran tu kalau duduk kada ditakuni minum apa makan apa kada. Cuman ada disuruh ngi catatan menunya ada dengan harganya. Tulisannya tu sabu puting kada pahamnya. Ulun makan sate viral. Dia itu di situ bintang kilo 5 umbai. Adakah sate viral tuh? Minumannya umah ngalirnya aku. Nah, apa bacaannya? Hendak dipukas dengan keluar lain. Tapi lumayan kok. Masih nyaman lagi. Nang cerita ini parah lagi. Masuk ke listuran. Dijulungi catatan. Ujian nang laki pilih hak. Hendak mana? Ujian nang ini apa dipilih? Shouting, kita paham. Hendak betakun supan, gingsi. Kelihatan orang pada orang kampung. Gaya hebat lah. Dibaca, ada situ tulisan Patrijal. Nah, sudahlah jenang bini kita pasang Patrijal juga dua kursi. Mungkin ini agar nih. Mungkin agar Nutrijal diulah kawwe. Jadi Patrijal asluhu Nutrijal suara Patrijal. Nah ini mungkin squid agar pasanai. Pelayan minta Patrijal dua kursi. Sekali yang keluar apa? Acar timun dua piring. Jenang bini bapak kita sarapan pagi acar timun. Ini ayahnya parah pada di kampung lagi. Namun di kampung ada juga limping pisang, cengkuduk pisang. Ini acar timun, kada nyambung. Oh jenang laki barang sudah terlanjur. Hantam dihantam ha. Paling sakit parut presiden. Sakit parut kita masukkan ke hotel. Nang bini kada terima. Oh lingang. Sekali meeting ada orang barat di sebelah. Makan roti dua piring. Han bang toto sarapan pagi itu roti itu. Oh jenang laki apa ngarannya? Malu lah kita bertanya apa tahun orang kampung. Ini gengsi namanya. Dia hendak bertanya. Oh jenang bini tenang. Kita lihat akan orang barat. Apa surahnya? Apa yang keluar? Cocok roti. Sekarangnya ada orang barat pelayan ya. Mor dua kursi. Sekarangnya datang roti dua piring. Han bang. Amun hendak roti bangai. Mor bangai. Ayo bang kita bang. Kita bang. Nang laki jo bungal banget panggil. Pelayan. Mor dua kursi. Sekarangnya datang. Acar timun pulang dua piring. Rupanya mor itu bahasa di situ tambah lagi. Orang barat wajarlah dia roti yang datangnya makan roti. Nambah. Awak makan acar timun. Minta tambah. Empat piring acar timun. Boleh ke rumah seminggu piringan. Makanya kita ni jangan sombong. Hidup tu sederhana saja. Karena kalau orang sombong nanti mesti timbul gingsian. Ada kisah kawan saya pulang. Kawan pun nampak kisah entah bujur entah kada tahu. Ini orang gingsian namanya. Orang kampung pergi ke kota. Sekalinya dikasih minuman nang serba bubutul. Nang limun seperila, nang kaca, nang warna hirang tu. Begitu dibuka kan cus ya. Mak jenang sikong. Mantapnya minuman orang kota. Ayo ulang sambung. Bisa nyambur. Sekali disumpah kecawan. Sekali menggurak. Wah katanya mantap lagi. Ini punya menggurak ini. Ini lu malah tuh kilat di sini minum nih. Jadi kata tuan rumah silahkan minum.
Dak kain aja ya kami madang dingin. Oke tuan rumah ini bukan panas. Allah ya kami ini tuhan kada kau diwaluhi. Jelas menggurak dak apa pulang kada panas. Sekalinya tuan rumah minum. Melihat tuan rumah minum panaslah dia. Oh gila kalah dengan tuan rumah. Tuan rumah wani menginum bagi menggurak. Masa kita kada wani. Sudahlah kata kawan, kita nginum aja melatup-melatup lain lah. Sekalinya diminum kada panas nyaman sekalinya. Habis hendak minta tambah malu. Oh ya nang satu anang kita masih di pasar kita nukar seorang ya nyaman puas minum jelas ya, ikok apa miripnya ada perlu mirip nang penting butulnya paham warna hirang butul kaca nah tulah kae ke pasar nang ada jual butul-butulan kata tukang warung beli apa pak ndak lah aja tengok-tengok dulu ada tapi mirip pak dapat takut supan rupanya tengok-tengok tak tengok kicap-kicap bulan nah itulah pak yang hendak kami beli sudah dibeli minta bukakan oh ya tuan rumah ya tukang warung yang dibuka di sini terbalik kena tidak lah katanya kami hendak minum di sini bang ini bukan minuman ini cacahan ikan bupanggang Allah ya kami ini bukan dari tahu hanya minum kami ini nampak banget jema waluhi kita mentawa kita kampung sekali diminumnya tangan ngajuai tapi barang dah terlanjur malulah kali jadi minum dah bilang biasa minum itu dah akhirnya terpaksa menghabiskan sebutulan berdua boleh ke rumah seminggu bihiraan nah itulah tuh makanya sombong tuh ada baik makanya kita ini jangan pernah sombong mantawa da'a rafa'ahullah wa mantakabara wada'ullah siapa orang rendah hati pangkat dinaikkan Allah siapa sombong pangkat diturunkan Allah kayak orang main bola tangkis tuh orang main bola tangkis tuh kalau kita kasih bulat tinggi mampu ke atas hadang bulikannya berdengung di jemis kawan tapi kalau kita kasih bulat rendah bulikannya musuh ingin mengangkat kenapa sebab karena bulat rendah pada kalau di jemis kalau bulat rendah di jemis bisa masuk net kalau ada orang main bulat tangkis bulat rendah jemis terus itu namanya pemain pepandingan kenapa sebab karena bulannya rendah orang sudah merendah diri masih dimusuhi orang itu kada jelas maka itu kita jangan pernah sombong.